my channel guys, Dedi Saidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys, Dedi Saidina. Channel pendukung Reza adalah Reza Jenil Ponto. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Reza yang sudah launching ya single perdananya. Alhamdulillah, akhirnya Reza punya single. Reza punya single, alhamdulillah. Meskipun itu ada yang bilang coveran dari Irwansyah yang Beban Cinta ya, yang Beban Cinta yang lama. Saya rasa apapun itu namanya, ini tetap single Reza. Single Reza dinaungi oleh label yang luar biasa, Aquarius Musik Indo. Ada Temele Guslo dan Mas Anto. Oh my god, luar biasa. Thank you so much guys. Terima kasih banyak Temele, Mas Anto telah berjuang memajukan Reza di belantika musik Indonesia. Nah, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras Reza, bantuan para fans ya, bantuan para fans, karena pasar musik itu adalah orang-orang, salah satunya termasuk para fans Reza juga begitu. Ini luar biasa, luar biasa. Saya rasa Beban Cinta 2 ini sangat sukses dibanding dengan Beban Cinta yang dulu. Tidak ada maksud membandingkan, tapi teman-teman bisa lihat, netizen bisa lihat seperti apa Beban Cinta 2 yang bisa didengarkan di mana-mana, di hampir semua platform musik, layanan musik, ada YouTube Music, ada Spotify, ada Joox, dan banyak lagi lah begitu ya, Apple Music dan lain-lain. Silakan teman-teman terus mendukung Reza dengan cara mendengarkan musik-musik Reza di platform musik yang tersedia. Nah, terakhir saya akan menyampaikan untuk membantu Reza, kunjungi Mele Guslo, YouTube Mele Guslo TV ya, untuk terus menonton di sana agar royalti yang dari sini bisa terus bertambah dengan semakin banyaknya penonton dan netizen. Bantu Reza, bantu Reza, bantu Reza, hingga akhirnya ke depan bisa memperbaiki ekonomi keluarga, membantu ekonomi ayah ibunya. Oke guys, thank you so much for watching. Saya hanya mengingatkan, bantu terus Reza, bantu terus Reza. Ini masih di awal, ini masih awal langkah Reza, masih panjang perjalanan Reza ke depannya. Oke, masih panjang perjalanan Reza ke depannya. Jadi ada beberapa yang menjadi kontributor besar dalam keputusan Reza. Di samping Reza dengan usahanya sendiri, ada Temele sebagai komposer, dan ada netizen, para fans, dan juga keluarga kerabat Reza, teman-teman Reza yang selalu mendukung Reza. Oke guys, thank you so much for watching, thank you so much for listening. Terima kasih untuk perhatiannya terhadap Reza. Sukses selalu untuk Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.